Halo kawan TNG, kembali Anda bertemu dengan saya, Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Saya mau bertanya kepada Anda, Anda pernah membuat kesalahan kan? Kalau Anda tidak pernah membuat kesalahan, jangan-jangan Anda malaikat yang turun ke bumi. Nah, karena Anda bukan malaikat yang turun ke bumi, membuat kesalahan adalah suatu keniscayaan sebagai manusia. Bahkan di dalam konteks berbisnis, saya mendorong orang untuk membuat kesalahan. Tentu aja bukan kesalahan yang disengaja, tetapi adalah sebuah proses-proses yang kita lakukan, sudah direncanakan ya. Ingat di dalam PDCA ada plan. Nah, plan itu nggak mungkin sempurna. Pasti di dalamnya ada catat-catat, atau kalau dalam program komputer namanya adalah bugs, sebuah kesalahan. Nah, sama juga dalam peternak. Pada saat perencanaan dilakukan, Anda eksekusi. Dan saya yakin 100% Anda pasti akan membuat kesalahan. Tapi sebenarnya adalah kesalahan itulah yang kemudian akan membuat kita tahu bahwa di dalam proses kita, di dalam kita membuat perencanaan dan melakukan eksekusi, itu ada hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, jadi proses belajar adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi kesalahan yang ada, dan kemudian melakukan perbaikan. Nah, sekarang saya berada di tengah-tengah dari kandang satu di kanan saya dan kandang dua di sebelah kiri saya. Anda perhatikan, ini kandang satu dan kandang dua adalah dua buah kandang yang dibuat oleh TNG. Nah, kandang satu yang ada di sebelah kanan saya adalah kandang yang pertama dibangun di TNG, tepatnya di bulan Oktober tahun 2021. Nah, kandang dua itu juga dibangun selang sekitar 3 bulan, tepatnya bulan Desember tahun 2021. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda kesalahan yang terjadi, dan proses pembelajaran apa yang kemudian diambil untuk kemudian apa? Membuat kandang dua lebih efektif dan lebih apa? Efisien. Dalam sudut pandang apa? Sudut pandang biaya, sudut pandang pembangunan, sudut pandang tenaga yang diperlukan. Oke, sekarang bersama-sama dengan saya, untuk saya akan tunjukkan apa atau kesalahan apa yang terjadi di desain kandang satu kemudian diperbaiki di kandang dua. Ayo, ikut dengan saya. Oke, sekarang saya berada persis di depan kandang satu. Anda perhatikan kandang satu yang ada di belakang saya. Apa yang menurut kawan-kawan something wrong? Sesuatu hal yang kelihatannya kok ini ada yang nggak pas gitu ya. Sudah lihat? Apa yang Anda temukan? Oke, saya mulai yang pertama. Coba perhatikan di sini. Lihat ini. Ini adalah tiang. Tiang dari kandang satu. Tiang kandang satu kalau Anda perhatikan ini dimensinya 25x25. Kata teman-teman yang datang ke sini. Pak Eko itu bangun kandang atau bangun rumah? Kenapa tiangnya besar banget gitu kan? Begitu saya perhatikan, bener juga ya. Ini kalau mungkin karena saya pernah kerja di pertambangan di mana safety factors sangat dipentingkan gitu ya. Jadi terlalu besar. Jadi besar dari tiang kegedean. Artinya apa? Membangun lebih lama boros biaya. Sekarang Anda perhatikan. Tiang ini ke atas ada di bagian dari sini ke atas itu tidak ada fungsinya. Ngegantung saja nih. Jadi buat apa? Ada bayangan lebih dari 1 meter ya ke atas ya. Kalikan sekian banyak ke sana dan tidak memiliki fungsi yang jelas. Sehingga itu adalah membuang biaya juga. Apalagi pembelajaran. Coba Anda lihat bagian bawah. Coba lihat bagian bawah. Jadi slope antar tiang yang ada sekian belas tiang ini, pada waktu itu kita slope dengan besi
sehingga demikian kuat dan kokoh gempa bumi yang besar sekalipun itu ini nggak akan bergoyang karena apa? Kuat sekali. Namun yang terjadi adalah bahwa itu tidak perlu karena ini adalah sebuah kandang di mana beban di atas nggak terlalu berat, beban di atasnya tidak terlalu berat sehingga tidak perlu overspec seperti itu. Itu adalah sebuah pemborosan. Oke, hal lain yang merupakan kesalahan di sini nggak, Anda nggak akan bisa lihat karena apa? Coba lihat palungan ini baru kan? Memang palungannya itu baru sekitar 3 bulan. Jadi palungan yang lama cuma berumur 1 tahun karena apa? Terlalu kecil dengan bahan yang tidak tepat dan tidak mudah untuk pembersihan. Sehingga di dalam jangka waktu 1 tahun sudah kita ubah dalam bentuk yang lebih luas dan lebih mudah untuk dibersihkan karena ada pembuka dan penutup. Nah, ini adalah proses belajar dari kesalahan pembuatan yang lalu yang kita perbaiki di kandang ini juga. Nah, kalau teman-teman perhatikan, bagian atas itu ada yang lancip-lancip ke atas. Itu adalah kesalahan yang besar yang tidak boleh dilakukan. Karena apa? Akan berbahaya untuk ternak. Berbeda misalnya, ini yang sudah kita lakukan. Coba lihat ke sini. Itu kita potong semua. Jadi harus rata untuk apa? Menghindari potensi kecelakaan dan mengakibatkan luka dan berbagai macam hal untuk ternaknya. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke kandang 2 di mana pembelajaran-pembelajaran dari tadi kesalahan yang dilakukan di kandang 1 kita perbaiki di sana. Oke, kita ke sana. Oke, teman-teman, coba Anda lihat ya, ini adalah kandang 2. Desainnya sama persis dengan kandang 1, tetapi ada beberapa konteks yang berbeda. Yang pertama, tiang, cor betonnya. Kalau di sana 25x25, di sini 20x20. Dengan kondisi 20x20, ini juga sudah cukup baik, sudah cukup kokoh. Kemudian Anda perhatikan di bawah, itu tidak seluruhnya kita strop dengan besi, tetapi hanya sebagian saja untuk sebagai stabilisator, jadi mengurangi banyak biaya. Kemudian teman-teman perhatikan di bagian atas, tidak ada lagi yang namanya rem kayu yang menonjol ke atas yang membahayakan ternak. Berikutnya, palungan. Palungan ini dari awal desainnya seperti ini. Karena apa? Kita belajar dari kesalahan pada waktu membuat palungan seperti yang ada di kandang 1. Nah, oleh karena itu teman-teman, jangan ragu untuk membuat kesalahan, tapi jangan kesalahan yang disengaja. Jadi Anda melakukan perencanaan, buatlah rencana yang terbaik, kemudian eksekusi, jangan ragu untuk membuat kesalahan. Kalau kemudian jadi kesalahan, ambil itu sebagai sebuah pembelajaran untuk berikutnya. Karena manusia itu maju karena apa? Belajar dari kesalahan. Wright bersaudara pada waktu merancang pesawat terbang melakukan puluhan kali bahkan ratusan kali kesalahan dan pada akhirnya mereka bisa terbang sejauh 700 meter ketinggian 3 meter. Itu pertama kalinya manusia terbang menggunakan pesawat terbang. Sesudah apa? Melalui beratus kali kesalahan. Nah, apa yang didapatkan dari TNG pada saat mempelajari dan kemudian menerapkan memperbaiki kesalahan yang ada? Biaya untuk pembangunan kandang 2 yang secara desain lebih baik turun 30% dari biaya pembangunan kandang 1 yang identik luasnya dan desainnya. Semua karena apa? Belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kemudian melakukan perbuatan. Jadi Anda para peternak, jangan ragu-ragu melakukan perencanaan, eksekusi, dan membuat kesalahan. Kreatif dan selalu inovatif,
dan maju terus, pantang mundur. Karena apa? Indonesia adalah negara agribisnis, memiliki potensi besar. Hanya Anda dan Anda dan Anda yang bisa mewujudkannya. Anda siap? Mulai dari sekarang ya. Salam sukses buat Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.